Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3 pada hari ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera. Adik-adik boleh membuat rujukan di dalam buku teks muka surat 31. Baik, kita lihat dulu apakah maksud kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera terdiri daripada perkataan yang menerangkan konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima deria. Apa lima deria itu? Baik, yang pertama, deria rasa. Yang kedua, deria pandang. Ketiga, deria bau. Keempat, deria dengar. Dan yang kelima, deria sentuh. Kita lihat deria yang pertama, iaitu deria rasa. Deria rasa. Rasa manis, rasa pahit dan rasa masin. Manis, pahit dan masin. Deria yang kedua iaitu deria pandang. Deria pandang. Pertama, cantik. Kedua, kacak. Dan yang ketiga, comot. Cantik, kacak, comot. Seterusnya, deria dengar. Deria dengar. Pertama, merdu. Kedua, bising. Dan yang ketiga, sunyi. Merdu, bising, sunyi. Seterusnya, deria bau. Deria bau. Pertama, bau wangi. Wangi. Kedua, harum. Dan yang ketiga, busuk. Wangi, harum, busuk. Seterusnya, deria sentuh. Deria sentuh. Kasar. Keras. Lembut. Kasar, keras dan lembut. Baiklah, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan latihan dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 36 dan 37. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel kami. Terima kasih.